Hobi unik Arasia Wardana putra Tasya Kamila. Baru-baru ini, Arasia Wardana Baktiar putra dari penyanyi cilik Tasya Kamila ramai diperbincangkan di jagat maya. Pasalnya, anak kelahiran 2019 ini memiliki hobi yang tidak biasa dan sedikit berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dilansir dari YouTube TransTV Official, dalam acara Brownies yang ditayangkan pada 13 Juli 2022, Tasya Kamila membeberkan hobi unik dari anaknya yang senang mengoleksi dan menyukai berbagai hal yang berkaitan dengan kipas angin. Ibu anak berusia 3 tahun tersebut pun mengungkapkan bahwa Arasia sudah mengoleksi sekitar 50 buah kipas angin dengan berbagai jenis dan bentuk. Tasya Kamila mengatakan bahwa selain kipas angin, mereka juga membelikan mainan lain seperti mobil-mobilan. Namun diketahui anaknya tersebut lebih tertarik bermain dengan kipas angin koleksinya. Terlihat juga keaktifan sang anak dalam suatu acara televisi, saat salah satu host acara tersebut hendak menghidupkan kipas angin kecil, namun tak kunjung hidup, dengan sigap Arasia menyalakan kipas tersebut seakan dia memang sudah pakarnya. Hal tersebut membuat para warganet terhibur akan kepintaran Arasia, dan unggahan tersebut pun dibanjiri komentar pujian dari para warganet. Hobi unik yang dimiliki oleh Arasia juga ternyata mendapat dukungan dari Randy, yakni sang ayah, yang juga merupakan seorang engineering. Randy selalu memberikan Arasia pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu kipas angin. Kendati demikian, Tasya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki ketakutan apapun tentang hobi anaknya itu. Dan dia berpikiran bahwa anaknya memiliki bakat yang turun dari ayahnya yang memiliki jiwa seorang engineering. Tasya Kamila percaya bahwa apapun media yang digunakan termasuk itu kipas angin bisa menjadi alat pembelajaran buat putra tercintanya itu. Hai pemirsa Seni Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus.